Dit, abi. Dit. Apa saya kasih jalan dulu. Awas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mundur. Setelah mau dikebumikan, ternyata mayat tersebut hidup lagi. Dikira orang tersebut punya kelebihan. Ternyata setelah ditanya sama pengurus dan masyarakat di Karongan, bahwa dia hanya berpura-pura meninggal. Sebab apa? Dia tidak punya ongkos mau balik ke Pontianak. Sehingga dia kembali ke Sampang, ke kenalannya di pondok istrinya pesantren. Di salah satu ponpes di Karongan. Jadi alasannya hanya itu tidak punya uang untuk balik ke Pontianak. Betul, tidak punya uang. Mau kembali ke Pontianak, jadi beralibi berpura-pura meninggal dunia.